Pemirsa, Pemuda Patimura Bersatu atau PPB kelar kegiatan jalan santai dan perlombaan dalam memperingati HUT RI ke-78. Hal ini bertujuan untuk membangun semangat dan kesatuan dan selalu menjaga kekompakan antar warga Patimura. Pemuda Patimura Bersatu atau PPB gelar kegiatan jalan santai dan perlombaan dalam memperingati HUT RI ke-78 yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Maulana pada Minggu 28 Agustus 2023. Pemuda Patimura Bersatu merupakan kumpulan anak-anak muda kenali besar, terutama di Patimura. Dalam kegiatan tersebut, Bayu, selaku Ketua PPB mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan dari beberapa RT, yaitu terdiri dari 10 RT yang tergabung dalam Patimura. Yang sebelumnya kegiatan ini diawali dengan jalan santai di pagi hari, yang dilanjutkan dengan senam pagi bersama, serta undian door prize, dan dilanjutkan sore harinya untuk panjat pinang. Di 36 ada? Bisa ya, menjaga tali silaturahim antar pemuda yang melibatkan 10 RT dari RT 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada hadiah ya. 16, 17, 18, 19, 20. Kita punya 10 RT yang tergabung di pemuda ini. Dan 2 orang, 1 orang menyebutkan nama ketua RT, 3 orang aja. Yang sudah bekerja keras untuk acara ini. Bayu juga mengungkapkan bahwa pihaknya sangat berterima kasih kepada pemuda-pemuda yang telah berpartisipasi dan para calon anggota dewan yang telah membantu acara ini. Dikarenakan acara ini membuat masyarakat Patimura untuk saling menjaga silaturahmi dan kekompakan. Herusha Putra, JEK TV, laporkan.